Video kali ini Mang Dayat mengajak Mang Cewice untuk menjajal dan mengulas gerbang tol Keramasan. Dengan diresmikannya gerbang tol Keramasan ini, pintu gerbang tol yang selama ini kita guna ke di Jakabaring ditutup secara permanen. Cak mano kondisinya? Peh kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cewice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan menjajal tol Keramasan Palembang Kayu Agung. Sebelumnya, peh sedikit mengulas mengenai diresmikannya gerbang tol Keramasan pada tanggal 26 Januari 2021 kemarin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan dibukanya gerbang tol Keramasan ini juga menutup gerbang tol yang di Jakabaring. Ingat-ingat ya Mang Cewice, gak kelupaan kamu. Masih nganar ke Jakabaring. Lumayan jaraknya ya antara gerbang tol Jakabaring dengan gerbang tol Keramasan ini. Karena pecahnya masih ada bae yang kelupuan terbiasa lewat tol Jakabaring ini. Alhamdulillah dengan tersambungnya tol Keramasan Palembang Kayu Agung ini yang kedepannya akan menjadi cikal bakal tol Palembang Betung yang saat ini masih dalam pekerjaan. Tol Keramasan ini merupakan tol terakhir yang ada di kota Palembang. Dalam arti tol Palembang sudah selesai 100%. Tinggal kita nunggu ke Betung, ke Jambi, dan seterusnya. Caknya, tak lama lagi, jadi. Lemak nian eh. Mang Dayat buat konten menjelajahi Sumatera, menelah selesai kalau. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakoeni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3 setengah jam. Penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang dikunci kepang. Likaliku sungi batang hari sembilan, mengalir bemoro di sungi musi jugo. Elok laku ngai si upo cinta menawan. Pecah yang disampaikan ke Bapak Presiden Joko Widodo, memang selama ini Mang Dayat sering bawa mobil ke Jakarta. Melewat jalan bawah secepat-cepatnya 10 jam tulah dari rumah sampai naik kapal. Tapi denganlah dibukanya tol Palembang Kayu Agung, alhamdulillah sekitar 4 jam lebih dikit lah naik kapal. Yo kalau nak 3,5 jam, bahkan nak 3 jam be bisa sebenarnya. Cuman bawa mobilnya berdebis nian, loka ngoce wong rumah sebelah. Apalagi bebudaan nih, biasanya nak berhenti-berhenti itulah di rest area. Nah inilah, nah itulah. Aduh bae. Dayat yakin dengan kehadiran tol ini seluruh masyarakat menyambut gembira. Akses jalan lebih mudah ke beberapa penjuru Sumatera ini. Bahkan menggalak bisa bae balik ari ke Jakarta apalagi cuman ke Lampung. Harapannya pasti bisa meningkatkan berkembangnya segala sektor, terutama di sektor ekonomi. Namun perlu dipikirkan juga dan diperhatikan untuk uang Palembang khususnya. Apa iyo keberadaan tol ini bisa meningkatkan di segala sektor, terutama sektor ekonomi? Mang Dayat ngajak Mang Cewice untuk berpikir sejenak. Dengan adanya tol ini, wong Palembang dengan mudahnya ke Lampung, bahkan ke Jakarta. Begitu juga sebaliknya.
Tapi kira-kira banyaklah wong Palembang yang ke sano, apa wong sano yang ke Palembang. Kita mulai jingok bae dari sektor pariwisata. Banyak lu wong Palembang yang ke Lampung, apa wong Lampung yang ke Palembang? Bang Dayat kira banyak lah wong Palembang yang ke Lampung kan? Karena di sano banyak objek wisata, terutama pantai dan bahkan sampai nginep. Berkembanglah pariwisata di Lampung dan meningkatnya perputaran duit di sano, terutama di sektor pariwisata. Cuman dengan Palembang, kira-kira kalau wong sano nak ke Palembang, ngapain lah? Mungkin kalau ada pendapat bisa di-share di kolom komentar. Selanjutnya dari sektor ekonomi, terutama komoditi yang dihasilkan oleh UKM. Kira-kira banyaklah barang dari Palembang yang dibeli oleh wong Lampung, apa komoditi Lampung yang dibeli oleh wong Palembang, dan beberapa sektor lainnya yang mungkin tidak bisa mengdayat jabar ke siko-siko. Namun maksudnya bukannya adanya tol ini sebagai dampak negatif atau ancaman, namun sering yang mengdayat kato ke adalah hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu dewek. Perubahan ada di depan mata, terutama kita sebagai wong Palembang. Kita sebagai wong Palembang sudah dituntut untuk lebih kreatif dan meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita dan terlena dengan kenyamanan, ya lama-lama wong Palembang akan jadi penonton di negerinya dewek. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, dimulai dari dengan belajar dan terus-menerus belajar untuk menjadi lebih ahli di bidang apapun. Tekadkanlah diri ini untuk menjadi seorang ahli di bidang apapun itu. Dan juga kenali jati diri kita, siapa leluhur kita, dan atas jasa siapa kita ada di sini, sampai kita pacar hidup lemak jak sekarang. Salah satu yang dimiliki oleh Palembang adalah Palembang ini sebagai kota tertua di Indonesia. Pastinya memiliki peninggalan dan budaya leluhur yang berlimpah yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Mulai dari masa megalitikum hingga masa kolonial Belanda, kota Palembang pada khususnya dan Sumsel pada umumnya banyak memiliki peninggalan. Kenali ini dan sebarkan agar menarik perhatian untuk masyarakat Indonesia berkunjung ke Palembang. Karena memang salah satu daya tarik di Palembang adalah heritage-nya. Yo, kalau bisa ada ke event, yang pacar buat event, buatlah event besar di Palembang, biar wong datang ke Palembang. Apapun bisa dilakukan, sampai hal terkecil pun bisa kita tunjukkan bahwa wong-wong Palembang ini berakhlak dan punya kualitas, memiliki profesionalisme, komitmen, dan kreatif-kreatif. Intinya, kita mulailah untuk upgrade diri kita, bersiap untuk menyambut persaingan wong-wong yang ada kepacaan. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, Palembang pacak, wong Palembang hebat-hebat. Muat kakak siang terkenang malam terjago, pulau kemaro melasungi musik kesungsang, nak ke pusi laju tersasang ke Kalidoni, badan saro pikiran ngesati terkuncang, ngarep ke adek kalu begala. Demikianlah video Mang Dayat mengenai tol Palembang Kaya Agung ini. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa di like dan komen membangunnya juga. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Mohon support juga channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyabar dan baik hati.
adek manis berambut panjang dikuncit kepang. Beli kaliku sungi batang hari sembilan, mengalir bermuara ke sungi musi juga. Elok laku ngai siu po cinta menawan, buat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau sila jut ke sasar ke Kalidoni, badan sarau pikiran ngesati terguncang, ngarep ke adek kalu megalah jadi bini. Ayayayaya sama pecahnya muda tapi saronia. Di sungi musik
lalu po melita lo abang cantik upo penyabang dan baik hati adek manis berambut panjang dikuncit kepang beli kali kusungi batang hari sembilan mengalir bermuara ke sungi musi juga elok laku ngai si upo cinta menawan buat kakak siang terkenang malam terjago pulau kemaro melasungi musik kesungsang nak kepusi laju kesasang ke Kalidoni badan sago pikiran ngesakit terguncang ngagep ke adek kalu panjang dikuncir kepang. Lika-liku sungai.